Siapa yang bilang Hilma mau dilamar sama Gadi? Kata saya, Pak Kiai. Saya dengar sendiri waktu Hilma lagi duduk mirian. Betul, Hilma. Nah, ini perkenalkan, ini Ahmad Gading, kawan kecilnya Hilma. Alamak. Semua santri sudah tahu kalau kedatangan Ahmad Gading itu bukan untuk meminang kamu, tapi memberi undangan pada kamu. Abi, kalau boleh Hilma teh pengen ke kota, Hilma pengen nemuin Ustadz Qosim. Kalian Hilma pengen nenangin diri. Astagfirullahaladzim. Ding, kita tahu perasaan kamu. Kamu harus tetap bersabar dan bisa menerima bahwa Hilma itu memang bukan jodoh kamu. Tuh, kau dengar nasihat bijak dari Pak Ustadz. Tapi memang betul, Bang Togar. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Baiklah, Pak Ustadz. Kalau begitu, aku siap berlomba untuk kebaikan. Op. Ngerata. Oke. Tante dari sini yang sampai musala duluan pahalanya yang paling gede. Oke. Nah, siap ya. Hitung sampai 3 ya. 1 3 Astagfirullahaladzim. Aja, jangan tinggalin Bang Gading aja. Rodiana, izinkan aku mencium Rodiana sekali saja. Karena tak ada satupun wanita di dunia ini yang aku cium, hanya kau. Karena yang lainnya tak mau. Rodiana.
malam. Artinya kira-kira jam 3 dini hari. Set pagi amat ya? Iya, jadi Allah berfirman melalui surat Al-Isra ayat 79. Dan sebagian malam hari bertahajudlah kalian. Jadi sebagian malam hari udah sepertiga malam. Tapi kalau kalian mau sholat juga ya nggak apa-apa. Bisa istirahat di sini, tidur, atau boleh pulang dulu. Ya, nanti jam 3 kita sholat tahajud. Maaf ya. Udah. Yang penting niatnya sudah bagus, jangan dimarahin. Udah bagus? Ya udah, balik dah. Ya, istirahat boleh. Ya, tidur di sini. Ya. Gak apa-apa. 11 dulu sih. Sudah. Iya. Boleh ya? Boleh. Belum ngantuk lagi. Ci, balik yuk. Ding. Ngapain gua? Daripada tidur mulu di rumah, sholat mendingan. Terusin. Iya, Bu. Udah ada begini sih, bikin semangat kerja nih, sekarang jalan-jalan dikit. Aku sih, sebelum ke kantor, aku mampir dulu ke tempat Rodiana. Sejak dari pesantren, aku tak jumpa dengan dia. Kamu punya duit pakai mengapel. Modalku bukan uang, modalku adalah iman dan takwa. Ayo Dik, duluan dah. Ya begini mau betelur dulu. Bos, gue itu begini-begini mulu. Bangun tidur, mandi, kerja. Pulang kerja, mandi, tidur. Itu terus. Bosan gue. Gue belajar surat yang kemarin gue belum hafal aja. Kata Pak Ustadz kan, apa yang kita pelajarin kemarin di pesantren gak boleh lupa. Kemarin gue terakhir baca surat Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bang, ada titipan surat dari Mbak Lia nih, Bang. Iya. Buat gue. Iya. Wah. Makasih ya. Oke. Okay. Udah ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Berhenti kerja? Ada infonya lagi. Kok mendadak gini sih? Aduh. Kenapa lagi nih orang? Iya nih ya. Baru juga gua deg-degan kalau ketemu dia. Baru gua mau cari tahu kenapa gua deg-degan. Gua pikir gua udah mulai suka sama dia. Dia pergi duluan. Aduh, gini banget sih nasib gua. Dia gagal. Dia pergi. Subhanallah, Aa Andika ternyata selain tampan, dia teh juga bisa menghayati isi Al-Qur'an. Tapi kalau sekarang aku kesana teh pasti bakalan ganggu. Mendingan sekarang aku teh nemuin Ustadz Qosim aja. Selamat pagi. Pagi. Aduh, pagi-pagi udah pada pacaran aja berdua-berduaan. Ayo doang yang belum punya pacar nih. Kalau jodoh itu mintanya sama Allah, itu kata Pak Ustadz kan doa. Ya Allah, kalau emang ada wanita buat saya, jodoh saya, dekatkanlah. Kalau emang belum ada, ya masa sih?
Ya Allah, pokoknya kalau ada jodoh tolong dekatkan. Masa maaf. Bang Gading? Bang Gading? Tunggu dulu, mau kemana? Bang Gading kan udah gak boleh deket-deket lagi sama gadis. Gadis kan udah jadi bini orang. Gadis punya kabar nih buat Bang Gading. Kan gadis kemarin kagak jadi nikah sama Aki Juki. Hah? Gak jadi? Gak jadi. Apa? Itu waktu mau ijab kabul, tiba-tiba si Aki Juki ini sesek napas. Terus langsung koit. Koit? Koit deh? Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Maksudnya astagfirullah aja. Doanya cepet banget siap ya Allah. Beneran? Yeah. Woi, woi, woi penonton. Woi penonton. Nih, lihat nih. Dulu pacar ayah, sekarang udah gak punya lagi. Gitu gayanya abang sekarang. Gadis dan gading. Ah, sekali aja bangga amat, kemana aja lo putus aja di kerjanya, terserah aku dong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian sudah selesai sholat duha? Iya Pak Ustadz, sebelum berangkat kerja kita sholat dulu biar tenang Pak Ustadz. Di samping hati tenang juga lapang, memang sholat duha ini banyak sekali manfaatnya sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang bunyinya begini. Hai anak Adam, sholatlah untukku di awal siang hari 4 rakaat. Aku menjagamu di sisa hari tersebut. Wih, luar biasa, luar. Dan sholat duha itu memang adalah untuk pembuka rezeki. Jadi kalau bicara soal rezeki, ini bukan hanya soal uang, tapi juga masalah jodoh. Bisa juga keturunan, anak, dan lain-lain sebagainya. Pas banget, ah. Eh, aku dulu. Gua main deket. Darurat. Giliran lah. Ini jangan terlalu rame dulu, karena di tempat wanita masih ada yang sholat. Maaf Pak Ustadz, saking semangatnya. Gini Pak Ustadz, Aye ketemu lagi sama gadis mantan pacar Aye yang dulu. Sekarang tambah cantik banget Pak Ustadz, nggak sengaja. Wah, ketemu lagi. Aku juga Pak Ustadz, kemarin kan aku ngapel ke rumah Rodiana. Ternyata Rodiana itu rajin sekali menghafal Al-Quran. Terus dia juga rajin puasa Senin Kemis Pak Ustadz. Kenapa kamu menangis, Man? Iya, kenapa kau tengeng begitu? Iya, Pak Ustadz. Apa sih?
Dia ninggalin saya cuma ninggalin surat ini doang. Andika, yang namanya jodoh itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membuat perpisahan untuk diri kamu supaya kamu bisa bertemu dengan jodohmu pada saat yang pas untuk kamu. Amin. Hilma, kalau udah selesai sholatnya, ayo ayo gabung sini aja. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz, ini orang apa beda dari surga nih? Cantik banget. Si Pinter, Ustaz, ini kan Putri Kiai itu yang di... Putri Kiai yang disuka bumi. Ada di sini sekarang. Selamat datang lah, Neng. Kalian berangkat kerja aja dulu ya. Ya kerja udah, terus siang ya. Santai lah Pak Ustaz. Kantor itu kan seperti rumah kita sendiri ya. Bisa kapan saja kita masuk. Ada cewek aja susah. Sana. Oh, juga sama Narji katanya Rudiana lebih dari segalanya. Tetap aja jelalat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Udah. Mana sih Narji ini katanya tadi orangnya. Kemana nih keluarnya ya? Kemana sih kok? Saya merasa sedih. Kenapa tiba-tiba Lia mengundurkan diri dari kantor ini? Kenapa ya? Aldo? Andika? Apa ada masalah dengan kalian berdua? Gini Bu, biar saya perjelas. Mungkin Lia tuh risih karena selalu dikejar-kejar sama Andika. Padahal Lia itu kan pacar saya, Bu. Permisi, Bu Grama, Bos. Minumannya udah siap. Hanif, kenapa Lia tiba-tiba mengundurkan diri dari kantor ini? Kamu ada masalah dengan dia? Bukan sama saya. Mungkin dia... bosan kali dikejar-kejar sama... Padahal masih dikata suka. Bos daripada saya disalahin. Saya gak tahu apa-apa sih. Kan? Omongan paling cerdas abad ini. Kalau begitu, saya akan mencari pengganti Lia, sekretaris yang baru. Ali aja, Bu. Gantinya Lia, Ali. Mana ada? Sekretaris baru yang gres. Hei, Sanip, sini. An. Pesan zubazub dong, 3. Mana ada zubazub? Nah, itu yang di kepalanya Bu Nelly. Ah, udah. Lo berdua sadar gak? Kemunculan Hilma sama gadis kenapa bisa barengan ya? Agak bersamaan, gadis dulu, baru Hilma. Nah, gadis datang itu punya lo. Kalau Hilma, calonnya gue. Wait. Gak bisa begitu dong lo. Lo gak ngargain gue, Dik. Maksudnya? Hilma kan waktu di pesantren gue duluan yang demen. Apa urusannya? Itu kan di pesantren. Ini kan di Jakarta. Beda kali. Ah, lo mah semua cewek lo demen. Jah, suka-suka gue kan semuanya belum gue oke. Sudah. Jangan bertengkar kalian. Aku juga sudah lama tidak berduaan dengan Rodiana. Tidak jumpa dengan Rodiana. Bagaimana kalau aku ikut bersaing? Enak aja. Siapa tahu kalau aku benar-benar putus sama Rodiana, aku sudah punya cadangan. Ganteng, lu. Sok ganteng. Sebelum bendera kuning berkibar. Ngati dong lu. Janur kuning. Ya, itu maksudku. Ya, siapa tahu aja Hilma itu benar-benar cinta sama aku. Ini makanannya. Terima kasih ya. Rodiana langsung pulang. Assalamualaikum. Hei Rodiana, mau kemana kau? Hei! Hei Rodiana! Hanya kalau udah punya. Jangan ngembat-ngembat punya orang lu. Lantangnya siniin. Sebelum kuning-kuning ngambang, terusin perjuangan lu. Nah, ngapain deh deket gue? Lalu yang sini. Ikut-ikut ketawa lagi lu. Rodiana!
Tunggu, Rodiana. Rodiana, aku hanya bercanda maksudnya. Aku tak bermaksud apa-apa, Rodiana. Rodiana, percayalah sama aku, Rodiana. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan semua. Bang Narji mau ngomong apaan lagi? Aku tak bermaksud apa-apa. Tadi aku cuma bercanda, Rodiana. Rodiana gak apa-apa kok. Lagian kan kita emang teman biasa, bukan apa-apa. Ih, sembarangan saja. Tidak seperti itu, Rodiana. Kita bukan teman biasa. Kita adalah teman yang luar biasa, Rodiana. Meratapi senyap, berangkat penuh harap. Rodiana, rindu yang tak terjawab. Maafkan aku, Rodiana. Aku tak berani menatap wajah kau. Seperti kata lagu Ebet Keade. Harum aroma tubuh menyumbat kepala dan pikiranku, Rodiana. Rodiana, aku mau melamarmu, sayang. Bener, Bang. Abang mau ngelamar aku. Kapan, Bang, abang mau ngelamar aku? Aku mau ngelamar Rodiana, bukan ngelamar patok wakaf. Sembarangan saja kau. Allahu Akbar. Hei, siapa kau? Berisik. Masjid ini. Sini. Jangan pada berisik ya. Kita kan lagi di masjid. Gini, kalau kalian pintar nggak ada yang berisik, kakak mau cerita. Cerita apa, kak? Gini, nanti kakak mau ceritain kisah Nabi Nuh alaihi salam gimana? Yang benar, kak. Iya, tapi kalian jangan pada berisik ya. Iya, kak. Pak Ustadz, maaf ganggu. Irma jadi kepikiran, gimana kalau kita mengadakan lomba ceramah untuk anak-anak? Bagus tuh, Pak Ustadz. Anak-anak bagaimana? Mau, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, kalau memang bermanfaat, ya boleh aja. Tapi biayanya dari mana, Pak Ustadz? Ya, tenang saja lah, Pak. Kita cari sama-sama. Ya, pakai repot-repot. No. Haji Mansur aja donatur. Apaan? Bagian dana aja ke gue ya. Entar dulu lah, gue mikir-mikir dulu. Tanah gue kan belum laku. Ah, tanah lagi kau omongkan. Aku kan sudah bilang sama kau, kalau tanah itu tak akan pernah laku, mendingan kau amalkan saja menjadi amal jariah. Wah, kapan itu? Bener banget, Pak Togar. Karena menurut Nabi, ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Yaitu doa anak-anak soleh, ilmu yang bermanfaat, tanah yang diwakafkan, atau amal jariah. Ah, jadi berarti gua ya? Sekarang kita kembali berdoa, nanti abis itu kakak bakal cerita. Ibu maaf, ini proposal kegiatannya. Kegiatannya sangat bagus, bisa ibu pelajari. Coba saya lihat, ya. Acaranya bagus, Bu. Pahalanya gede lagi. Insya Allah berkah, Bu. Kan lumayan buat nambahin pahala buat nanti ke akhirat. Kalau begitu, saya akan jadi donatur. Alhamdulillah. Tapi saya ingin logo Aman Company dipasang di sana. Dan juga ada kata sambutan oleh saya. Bisa? Bisa. Itu bisa, Bu. Tapi, Bu, apa untungnya, Bu? Ini sama sekali tidak ada manfaatnya untuk perusahaan kita. Oh, ada manfaatnya. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian semuanya sekretaris yang baru. Jangan-jangan cantik. Halo, coba kamu ke ruangan saya ya. Loh, ini kan cewek yang di pesantren itu.
Jodoh emang gak kemana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada segera penghuni rusun, dalam waktu dekat atau akhir minggu ini akan diselenggarakan lomba ceramah yang terbuka buat putra dan putri. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki putra dan putri, segera daftarkan untuk mengikuti lomba tersebut di musola secepatnya. Demikian pengumuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malas-malasan gitu, Ji. Ini kan syiar Islam. Kalau bukan kita yang meramaikan, siapa lagi, Pak Ji? Betul. Lagi pegal-pegal nih, Tad. Aduh, ngelak badan gue. Kita semua juga pegal, Pak Haji. Tapi kalau kerja sama, semuanya itu jadi ringan. Iya kan? Iya, Pak Haji? Iya, iya. Coba kerja sama sama Bang Togar, ya. Ah, ogah gue kerja sama sama dia. Kakak. Mendingan gue kerjain yang ringan-ringan aja. Siapa pula yang mau bekerja sama dengan kau? Orang itu sudah dibagi. Aku tadi ngasihkan pengumuman. Maunya yang gampang-gampang itu. Eh, kalau mau daftar, ya. Ini sama Pak Haji Mansur ya? Iya Pak. Pak Haji, mau daftar. Siapa namanya lo? Siapa ya? Agak. Sama. Aku mau daftar Pak Haji. Ah, diam kamu. Makanya gue kagak demen sama bocah. Iya. Sabar semuanya, sabar. Semua. Pak Haji, siapa? Hai. Rodiana. Hilma, kamu ngapain di sini? Alhamdulillah, sekarang aku teh kerja di sini. Ayo kita ikuti Hilma. Aku harus sembunyi. Apa yang pakai ngumpet sih lo? Ada Rodiana. Aku takut dia cemburu sama aku. Ayo deh, gua aja yang balik. Alhamdulillah. Maaf, Bang Gadingnya ada nggak ya? Kalau nggak salah sih tadi Bang Gading masih ada di dalam. Oh, di dalam. Memang kamu siapanya Bang Gading? Saya pacarnya Bang Gading. Oh, pacarnya. Kacau nih. Jadi lu berdua gak jadi? Udah lah. Ya gitulah. Lu udah dari awal kudunya nyadar, lu gak bakal menang lah gua. Iya. Ilma. Iya, A. Mau pulang ya? Iya. Pulang bareng sama saya saja ya. Iya Bu. Saya duluan ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau berhasil. Udah digangguin aja. Si Kamila udah cabut. Udah lagi digondol vampir. Gadis. Bang Gading. Gadis ikut abang yuk. Ada ceramah anak-anak. Ayo. Rodiana. Kan dapat kerjaan. Jadi juri lomba dai cilik. Oh ya? Iya, boleh. Bareng aku ya. Iya. Dadah. Ayo, Garis. Silakan. Masa gue digandengin sama parsel lebaran? Truk aja gandengan. Masa aku enggak? Keren. Anak gue yang paling keren. Oh, gak bisa. Gak bisa. Ibunya pada berantem ini. Gak bisa, pokoknya gak bisa. Ibu, ada apa ini Bu? Bisa tenang. Malu Bu, pada tanggung gitu. Astagfirullahaladzim. Ini kalau kalian sudah berantem, lomba belum dimulai. Ini acaranya bisa dihentikan nih. Rasain loh, ini ibu sama anak sama aja. Nah itu, dengar apa kata Pak Ustadz. Oh iya Pak Ustadz, aku jadi ingat. Ternyata untuk acara lomba ceramah ini, Ibu Nelly dari Aman Company menyumbang 10 juta rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya kita mengizinkan beliau untuk memasang logo perusahaannya dan juga memberikan sambutan kepada beliau. Oh iya, gak apa-apa. Gak masalah itu. Kalau gitu, gue juga mau nyumbang deh. Tapi foto gue dipajang di backdrop ya. Terus gue jadi juri deh. Jadi juri, Pak Ustadz deh. Jurinya kan sudah pas. Ada saya, ada Rodiana, ada Hilma. Masa gak bisa diatur? Situ enak didempet sama cewek-cewek. Masa gue kagak pengen dong? Oke, tiga aja. Ya sudah,
Iya, kita berempat. Ini berempat. Aku tak setuju itu. Bakal kacau ini acara. Ini lomba ceramah ini. Bukan lomba karaoke, didampingi cewek-cewek kayak gitu. Tak benar itu punya masalah itu orang satu. Enggak apa-apa, Bang Togar. Ya, kalau ada Hilma, ada Rodiana, insya Allah semuanya lancar. Ya. Lalu, lo nama gue. Deal ya? Gue nyumbang 5 juta rupiah ya. Catat, jangan lupa, Pak Haji. Catat, gue catat. Pasti dong, gue catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, untuk peserta selanjutnya kita panggilkan Rara. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh sombong. Hei, jangan sembarangan ya. Kamu nyindir-nyindir orang. Kalau terlambat enggak ada nyindir-nyindir begitu. Sembarang kamu. Hei, ibu. Lihat tuh, anak ayah dibuat nangis sama Pak Haji. Ibu, bapak, tenang. Jangan pakai emosi. Inang, mohon maaf, itu cuma salah paham. Inang, emangnya saya Rengginang? Sembarangan aja manggil saya Rengginang. Bapak-bapak, ibu-ibu, aduh yang sabar ya. Orang sabar disayang sama Allah, ingat dong. Kita janji tidak akan ada kejadian seperti ini lagi ya. Benar ya? Iya. Usahakan hari ini acaranya lancar ya. Tenang saja, tenang. Duduk aja dulu, yang tenang ya. Gitu bagus. Bangga sama Bang Gading, sama kalian semuanya. Bisa nyelesain masalahnya, hebat banget. Makasih ya. Andika teh hebat banget bisa nenangin ibu-ibu semuanya. Hilma bangga sama Andika. Kalian berdua dapat pujian seperti aja, langsung bangganya si langit. Kau lihat Rodianaku. Dia membawa sesuatu buat aku. Bang Narji, ini tolong dibuangin ya ke tempat sampah, kayaknya kuenya basi deh. Oke lo sih kelinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara lomba ceramah hari ini dapat kita laksanakan. Dan sekarang kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Dan kami sebagai dewan juri sepakat untuk memilih pemenangnya. Pemenangnya yaitu adalah
Joko. Ah, Joko. 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 Ini namanya enggak adil. Anak saya tuh ceramahnya lebih baik daripada Joko. Iya. Yeah. Eh, bagus apaan? Itu anak ibu ceramah isinya apa? Nyindir-nyindir. Enggak boleh nyindir begitu. Kata ibu saya, makanya saya kasih nilai 0. Hei, siapa yang nolong aku? Aku tadi yang nolong. Tenang, tenang, tenang. Geser, geser. Tenang semuanya. Diumumkan, semua peserta akan mendapat hadiah berupa uang. Hei, gak bisa dong. Masa ini kan lomba. Masa semuanya jadi menang. Namanya bukan lomba dong. Gimana? Pak Haji. Kalau saya itu berpikir sederhana, daripada warga semuanya ribut, lebih baik hadiah dibagi rata. Setuju? Hidup Ibu Neni! Hidup Ibu Neni! Hidup Ibu Neni! Sini kalian bertiga kumpul di sini. Dengarkan saya ya, hari ini Bu Nelly tidak masuk. Jadi saya yang bertanggung jawab atas segala urusan di kantor ini, mengerti? Mengerti, Pak. Narji, tugas kamu jaga kantor belakang ya, sampai besok subuh. Andika, hey, kamu harus bantuin Sanip ngepel. Bantuin gue loh. Dan untuk Gading, kamu angkatin semua sampah-sampah di gudang, beresin gudang. What? Wait, sampah. Iya. Wat. Kalian enggak terima. Kalau kalian enggak mau turutin perintah saya, kalian keluar dari kantor ini sekarang. Eh, ada Hilma. Dan untuk Hilma, kamu bisa dampingin saya kemanapun saya pergi, ya. Dan catat semua perkataan saya. Bisa? Oh, begitu ya. Ya sudah. Tapi punten Sanip, tolong saya teh pinjam handphone kamu dulu sebentar ya. Kamu rekamin semua yang diomongin sama Aldo, nanti tinggal saya catat. Rekam ya? Aldo, punten pisan. Saya teh hari ini rencana mau ngajak A Andika, A Gading sama A Narji untuk menengok Bu Nelly. Saya sudah izin kok. Hah? Udah izin? Iya. Sama Bu Nelly? Sudah. Ya sudah, ayo, ini kan jadi Naji. Assalamualaikum. Punten Pak Aldo, tolong suruh Sanip ngepel sendiri. Mohon maaf, saya pamit dulu. Mohon izin, jagain belakang. Makan tuh sampah. Jangan lupa saya pakai. Hey. Aduh. Kok jadi gini sih? Assalamualaikum. Alamak, besar kali rumah ini. Rumahnya besar kali. Kalau rumah seperti ini, gimana ngepelnya? Ya sama aja kayak rumah gua dulu, Ji. Paling pembantunya juga banyak. Tinggal mati lampu. Ya, beda lah kelas, beda. Songong lah. Aduh ya Allah, kapan bisa punya rumah begini nih? Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang tidak mungkin. Tapi Allah juga kira-kira kali. Muka lu gak cocok punya rumah segede ini, Ji. Cece mana? Sudah di atas duluan. Udah, lu ngapain di sini? Udah, kalian berdosa, kepala aku pusing lihat rumah sebesar ini. Mual aku, Ma. Pening kali ini. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih ya. Kalian sudah datang kemari. Cuma kalian yang punya perhatian pada saya dalam keadaan yang seperti ini.
apa-apa Bu, biasa aja. Lagian ini kan sudah jadi kewajiban kita idenya. Iya Bu. Saya sedih. Kalian sungguh sangat luar biasa. Kita seneng kok bisa ngerawat Bu Nelly. Saya sudah menganggap kalian seperti anak saya. Tidak seperti Aldo. Aldo sudah lama kerja pada saya, tapi dia sedetik pun dia tidak punya perhatian pada saya ketika saya sakit. Wah udah Ibu, jangan mikirin Aldo dulu Bu, yang penting sembuh dulu. Yaudah kita hibur aja. Shhh, apaan sih? Oh ya, Narji mana Narji? Iya Bang Narji kemana ya? Ada di bawah tadi. Coba aku lihat dulu ya. Bu, kita hibur ya Bu. Kita nyanyiin lagu biar cepat sembuh. Di bawah batu nisan ini. Itu lagunya ngeduluin Om Ali. Terus gimana dong? Ini semangat aja yang lebih buat anak-anak aja ya. Ya semangat. Bang Narji bangun! Bang Narji kenapa? Kebelet pipis! Ngaco. Tuh, tapi Ibu ketawa. Ibu kalau kebelet pipis bilang ya. Tolong! Bang Gading, Bang Andika tolong! Bang Narji! Siapa? Bu, bentar Bu ya. Misi Bu. Bu, tunggu sebentar ya. Ini Bang Narji pingsan kenapa? Paling cuma cari perhatian kamu. Pura-pura. Kok pura-pura sih, ini beneran pingsan? Bang Narji. Beneran? Ya terus kita harus gimana sekarang? Ya udah aku udah ikhlas kok. Ji, kita minta maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ya, obat kangen. Obat nyamuk maksudnya. Waduh, baru tahu kalau di sini ada yang jual obat nyamuk nih. Ngapain sih kesini lu? Kolang kaling takjil. Ngapain kau berdua kesini? Lu yang ada kesini ngapain? Mau ketemu dengan bidadari yang baru turun dari surga. Ya elah. Tunggu gua duluan, gua ada urusan yang mau gua omongin Pak Kuping. Astagfirullah. Inang, sedang apa gua di sini? Ayo lagi nyari anak ayo bang, si Gading. Bang Gading ngapain di sini? Nganterin Dika. Gua dijadiin alasan. Bang Narji ngapain kesini? Nganterin Dika. Semua makanan ini boleh kita bawa pulang? Iya boleh, ambil aja. Kebetulan kalau begitu, ayo kita bawa pulang, kita bawa ke rumah Ibu Nelly. Oh iya, dia lagi sakit. Yuk. Iya.